di situasi yang informal dan beberapa komunitas kan ada sering banget ya, para peserta silahkan memperkenalkan dirinya masing-masing gitu kan, dan itu perlu sekali lo untuk memperkenalkan diri lo secara kreatif, jadi gak gitu-gitu doang. Kali ini gue bakal kasih tipsnya ya, supaya perkenalan diri lo kelihatan out of the box, kelihatan unik aja. Yang pertama, nama. A name means a lot. Kamu bisa berceritakan soal asal-usul nama kamu gitu, kenapa orang tua ngasih nama seperti ini, atau kamu mau cerita soal kenapa saya punya nama panggilan ini, atau nama lu kayak sejenis artis gitu. Oke, saya kasih contoh satu-satu ya, kenapa ortu ngasih nama ini gitu. Selamat siang, sehat teman-teman, nama saya Gan-Gan Hanafi. Sedikit cerita kenapa orang tua saya memberikan nama saya Gan-Gan. Karena waktu dulu, ayah saya itu suka sekali mainin lagu-lagu dari Guns N' Roses. Makanya, mungkin karena terobsesi dengan band Guns N' Roses, dia namain saya Gan-Gan. Untung ayah saya obsesinya dengan band Guns N' Roses. Kalau obsesinya dengan Blackpink, mungkin nama saya bisa Blacky atau Pinky. Agak tengil ya kalau cerita kayak gitu ya, dan ada giggling. Biar kebawa hormon bahagianya buat si audience. Kok yang kedua adalah lu bisa bercandain nama panggilan saya gitu. Perkenalkan, saya Ari. Karena ortu saya janda, Jawa Sunda. Jadi teman-teman bisa panggil saya Kang Ari atau Mas Ari. Tapi nanti kalau udah deket, cewek-cewek boleh panggil aku sayang. Air. Receh banget ya. Receh banget, tapi itu gue banget yang tadi tuh. Oke, yang ketiga, di nama ini lu bisa bercandain juga kalau nama lu memang mirip sama artis. Misalnya gini, perkenalkan saya Kevin Rehan. Ya, 11-12 lah sama Kevin Aprilio. Nggak, maksudnya Kevin Aprilionya 11, gue minus 12. Receh ya, tapi emang iya. Maksudnya kita kan nggak berusaha untuk jadi kayak komedian gitu dalam hal ini. Intinya adalah gimana caranya memperkenalkan diri tapi gak ngebosenin, itu aja. Salah satunya adalah menggunakan nama yang seperti gue bilang tadi. Kenapa ortu lo ngasih nama ini gitu kan ya. Kenapa nama panggilan saya ini, dan kenapa nama saya mirip dengan artis ini, bla bla bla. Lo bisa bercandain buat diri lo sendiri gitu. Itu akan terasa seru gitu sih perkenalan diri lo. Sebenarnya masih banyak sih cara kreatif untuk memperkenalkan diri, misalnya dengan kalimat-kalimat yang apa ya, yang menarik gitu. Misalnya lu cerita soal, saya Ari, saya berasal dari Bandung, atau saya Ari, profesi saya sebagai, saya Ari, saya punya hobi, itu bisa jadi kelucu ya gitu. Tapi ntar ya, part yang kedua.